saya marah saya. Kadang-kadang dia maki saya sebab saya sahur masa waktu imsak. Jadi ayah kata waktu imsak je tak boleh makan. Dengar baik-baik. Imsak ini bahasa Arab, bahasa Melayu mana tahan. Dan puasa itu sendiri ialah imsak. Patut kalau takrif puasa, makna siam. Apa makna siam? Makna puasa, ulama kata as-siam ya al-imsaku anil mubtiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi biniyati. Makna puasa ialah menahan, ialah imsak. Makna menahan diri dari melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib dengan berniatlah. Okey. Jadi kalau waktu imsak pula maksudnya waktu wajib kena berhenti makan dan minum. Faham? Eh? Apa makna waktu imsak? Waktu wajib berhenti makan dan minum dan jima. Tetapi pada zaman kita dah ada dua waktu imsak. Satu waktu imsak yang mula-mula yang diumum dalam radio. Sekarang masuk waktu imsak. Dah bagi kawasan Johor Bahru, Senai, Kulai, Tai Panda dan Air Hitam. Okey. Nampak betul tak? Okey. Jadi itu waktu imsak itu boleh makan lagi. Nah, itu sunat berhenti. Nah, waktu imsak yang kedua sekarang wajib berhenti, iaitu waktu subuh. Dan waktu imsak dengan waktu yang pertama dengan imsak kedua subuh tu berapa jarak? Lebih kurang 10 minit. Dalam hadis tidak ada minit-minit. Jadi hadisnya menceritakan ditanya antara Nabi berhenti makan dengan Nabi dengan masuk subuh berapa lama? Nah, ada riwayat mengatakan lebih kurang 15 ayat. Ada kata 30 ayat. Ada riwayat 20 ayat. Jadi lebih kurang 10 minit. Okey? Jadi contoh waktu subuh pukul 6 pagi. Waktu imsak 5.50. Okey? Bila kita tengah makan, masuk waktu imsak, maka sunat berhenti. Mana kalau kita sudah makan, sudah makan tak payah makan-makan lagi. Faham? Sunat tak makan dah. Kalau sedang makan, maksudnya makanlah cepat-cepat. Faham lagi? Itu maksudnya. Tapi kalau waktu imsak yang kedua, masuk subuh, Allahu Akbar, wajib berhenti. Kalau sikit lagi, batal puasa. Allahu Akbar, sikit. Batal puasa. Faham lagi? Tengah jimak, Allahu Akbar, sikit. Batal puasa. Puasa batal juga. Apa nak kena? Kena 2 bulan. Berturut-turut syahrah ini mutatabian, jangan main-main. Tak. Dan kenapa dia buat gitu? Supaya kita tidak terlajau. Bila kita 10 minit sudah berhenti awal-awal, kita jauh daripada berlaku pelanggaran dengan waktu subuh. Faham lagi? Ada pun orang yang baru bangun ketika sudah masuk waktu imsak, tak apa makan, makan cepat-cepat. Kerana awak ada 10 minit je. Faham lagi? Sebelum masuk waktu subuh.